Poinnya Ramadan itu adalah tarbiyah ruhaniyah. Allah latih jiwa kita. Maka bagaimana cara puasa? Kata Nabi, imanan wahtisaba. Man soma Ramadan, imanan wahtisaba. Jangan pakai nafsuan. Iman dan ihtisab, itu cara puasa. Nah, bagaimana cara iman dan ihtisab sekarang? Tentunya menjaga lisan kita. Yang empat ini sumbernya mulut. Bohong, janji, ghibah, kemudian apa satu lagi tadi? Ya, hoaks. Itu sumbernya mulut semua. Maka amalan yang paling afdol di Ramadan ini adalah tilawatil Quran, baca Quran, ya. Karena Ramadan turun Al-Quran, maka poinnya isi, basahkan lisan kita, basahi lidah kita dengan selalu berzikir atau dengan membaca Quran. Imam Syafi'i sehari Ramadan menghatamkan 6 kali Al-Quran sehari. Imam Maliki sehari 7 kali. Imam Ahmad 5 kali. Imam Hanafi 4-5 kali. Ya, sehari itu aja kerjaan kita dalam diamnya kita. Ya, kalau kita udah berapa kali nih sampai hari ini udah berapa juz, berapa kali hatam? Nah, kalau kita lain kali mungkin ya, bukan berapa kali tapi lain kali. Tapi bukan maknanya berapa kali hatamnya lah kalau kita, tapi yang penting setiap hari ada interaksi dengan kitab suci Al-Quran. Ya, di sela-sela sibuknya kita, di sela-sela jedanya kita, ya berinteraksilah dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Ya, kenapa? Karena salah satu ciri orang yang akan mendapat Lailatul Qadar adalah dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dipastikan ulama-ulama dahulu itu setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Ya, kalau kita berapa kali dapat Lailatul Qadar, ibu-ibu? Hah? Ada rupanya dapat ini? Belum ada rupanya. Ya. Setiap tahun ulama itu dapat, ya apalagi Rasulullah, ya. Apalagi Rasulullah. Kenapa? Karena interaksinya dengan Al-Qur'an luar biasa. Maka cara mengekang syahwat, mengekang mulut agar tidak melakukan syaitaniyah, yakni kita kembali kepada Al-Qur'an, dan itu anjuran targibnya Ramadan, Al-Qur'an. Yang kedua, apa targib Ramadan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-jud fi fil ibadati fillah, yakni sungguh-sungguh memaksakan diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh-sungguh ya hari ini niatkan untuk kita memperkuat azam, tekad kita untuk memaksimalkan ibadah. Ya, niat aja dulu. Ya, niat aja dulu, dipaksakan. Kalau bisa dipaksakan walaupun harus terpaksa. Sehingga boleh ibadah terpaksa, bapak-bapak. Boleh. Saya kesini terpaksa sebenarnya, misalkan. Ya, saya pengajian terpaksa. Ya, boleh. Harus dipaksa, bukan sekedar boleh, harus. Ya, bapak-bapak mau imtahkan ini harus dipaksa sebenarnya. Kalau tidak paksa, tidak ada yang datang. Ya, Pak. Ya. Maka ibadah terpaksa itu adalah harus, awaluhu bil mukroh, karena nafsu itu tidak akan pernah senang diajak kompromi untuk taat. Ya, nafsu, sukanya nafsu itu ya diem, sukanya nafsu itu ya maksiat. Ya, maka dia harus dilatih. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, inna nafsal ammaratum bisu, nafsu itu akan selalu mengajak saya menuju keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi, dan saya sendiri tidak bisa terbebas dari desakan nafsu saya. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ukurannya ketika Zulaikha bersamanya, nafsunya Yusuf sebenarnya sangat ingin terhadap Zulaikha. Wa hamma biha, dan apalagi Zulaikha nafsunya besar. Illa ma rahima rabbi, kata Yusuf, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah hari ini rahmat itu turun mengatur nafsu kita. Karena sebanyak-banyak rahmat hari ini. Apa kata ulama tentang kenapa pintu surga hari ini buka? Apa faedahnya pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup hari ini? Ya. Bukan di surganya dibuka, ngapain dia ngoang surga itu? Ya, mentara kita di bumi, mau ngapain dia ngoang-ngoang? Masjid ini ngoang-ngoang, ngerti dengoang? Ya. Terbuka, ya. Apa faedahnya dipajang terbuka? Misalkan. Bukan sekedar ngoang terbuka tapi tidak ada faedahnya. Maknanya ketika surga itu terbuka, isyaratnya di surga itu tempatnya segala nikmat yang ukurannya 99 rahmat ada di situ. Allah itu punya 100 rahmat. Kata Nabi, inna lillah mi'atu rahmat. Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia dan satu rahmat itu dibagi untuk jin, untuk syaitan, untuk iblis, untuk manusia, untuk binatang, untuk air, untuk semua makhluk. Itu berkasih sayang dengan satu rahmat Allah yang diturunkan. Dan mereka nikmat dengan satu rahmat itu. Bayangkan di 99-nya itu ada di surga. Maka kalau ditanya nikmat surga dengan satu rahmat kita di sini yang tidak bisa dibayangkan. Nah maka maknanya surga terbuka di hari Ramadan, 99 rahmat Allah yang tersimpan di surga itu turun ke bumi. Turun ke bumi dalam arti apa? Suasananya, ketenangannya, ibadahnya, damainya sudah tidak terkalahkan lagi dengan bulan-bulan lain. Nah, jadi kalau pelungguh mau tenang, Ramadanlah tempat yang paling tenang. Kalau pelungguh itu mau banyak rezeki, Ramadanlah paling tepat untuk memperbanyak rezeki. Kalau pelungguh mau sukses, Ramadan tempat paling tepat untuk menjadi orang sukses. Dengan apa? Karena doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kita itu diijabah, ya. Di mana saja kita berdoa, hari ini diijabah oleh Allah. Di kamar mandi pelungguh berdoa itu diijabah, tapi kan tidak boleh berdoa di kamar mandi. Ya, artinya apa? Artinya saking Allah senang melihat kita ini puasa, kita bawa puasa kita kemana-mana. Kata Allah, karena aku engkau puasa, engkau di kamar mandi bawa puasa, di kantor bawa puasa, di pantai bawa puasa, di rumah bawa puasa, kan kita bawa nih puasa kita. Maka di situ Allah hargai setiap doamu, setiap waktumu diberkahi oleh Allah karena kita selalu berpuasa. Tapi ketika kita batalkan puasa kita di satu tempat, disitulah Allah paling murka terhadap hambanya. Nah itu, maka ini nikmat spesial dibukanya rahmat 99 untuk kita. Maka jadikan rahmat itu sebaik-baik untuk kita jalani Ramadan ini. Dengan apa? Dengan menjaga aktivitas Ramadan kita. Sungguh-sungguh kalau perlu paksa diri untuk ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang perlu kita ingat bahwa Ramadan itu harus dikiamkan. Karena hadis Nabi mengatakan dua versi, man soma Ramadana dengan man qoma Ramadana. Yang man soma Ramadana, siang Ramadannya harus terjaga betul dengan ibadah. Man qoma Ramadana artinya malamnya pun harus terjaga betul. Ya. Kemarin saya ngisi di radio itu, ya, ada yang tanya, Tuan Guru, kalau dia siang puasa, ya siang puasanya bagus baca Quran, tapi nanti malam setelah terawih dia minum tuak, katanya aneh. Sakit puasanya, sah atau enggak Pak? Sah puasanya? Sah. Pahalanya? Sah pahalanya? Batal Pak. Batal, artinya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa karena tidak bisa jaga diri, hilang pahala puasanya kecuali dapat haus dan lapar doang. Berarti dia membatalkan pahala puasanya. Kalau fikihnya sah puasanya, tapi tidak dapat apa-apa. Malamnya dia itu misalkan berjudi, dia berzina, ya tetap dapat dosa zinanya dan itu membatalkan nilai puasanya. Karena puasa la'allakum tattaqun, ini bukan tattaqun tapi
apa zalimun jadinya, agar dia jadi orang yang zalim. Nah, malamnya juga harus dijaga. Bagaimana menjaga amalan malam? Kata Nabi SAW, Ramadan harus dijaga dengan qiyam Ramadan. Apa qiyam Ramadan itu? Pertama tarawih, yang kedua tahajud, yang ketiga witir. Nah, itu amalan malam yang paling afdol. Tidak ada yang mengalahkan tiga hal itu di waktu malam. Kalau tidak tarawih, berarti gagal qiyam Ramadan. Tidak witir, gagal qiyam Ramadan. Tidak tahajud, gagal qiyam Ramadan. Maka jangan ya kita berharap terlalu banyak dapat Lailatul Qadar. Ya, nanti kalau mau dapat Lailatul Qadar, jaga tarawihnya apa? Ya, mau 8, mau 20, sama saja. Yang penting tarawih. Ya, kalau tidak tarawih itu yang masalah. Ya, terhijab Lailatul Qadar kita. Karena kekhususan daripada Ramadan itu adalah tarawihnya. Tidak ada orang tarawih di bulan Sawal. Mungkin ada bapak-bapak tarawihnya di bulan Sawal. Tidak ada. Ya, khusus di Ramadan. Ya, maka Ramadan itu istimewanya dengan tarawih. Maka jangan malas-malas tarawih. Kalau sudah mau cari imam yang cepat, carilah. Pokoknya tarawih. Misalkan 20 rakaat hanya 5 menit, dolin, tarawih lah, tidak apa-apa. Yang penting sudah tarawih, jangan sampai tidak tarawih. Ya, hari ini orang cari ya tempat imam yang tercepat, ya carilah. Ya, yang penting sudah tarawih, walaupun 20 rakaat hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya tidak apa-apa. Yang penting tarawih. Nah, nanti Lailatul Qadarnya juga ya tempo sesingkat-singkatnya. Nah, yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu intinya poin Ramadan, menjaga amaliah kita agar tidak masuk unsur syaitaniahnya. Dan kita mengqiyamkan Ramadan, menjaga malam dengan tahajud, witir dan tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan dan berkah sehingga kita bisa mengistiqomahkan amal kita di bulan Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah tips-tips Ramadan kita telah disampaikan oleh Tuan Guru. Barangkali ada di luar konteks yang disampaikan tadi, terutama barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak, kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya. Ya, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, ini di luar puasa saya menanya. Masalah pengamalan surat Al-Mulk. Nah, kalau tidak salah itu faedahnya untuk tidak disiksa di kubur kalau tidak salah. Cuman yang jadi masalah, kesannya kok saya ini mungkin pribadi, kesannya kalau tidak baca itu ya kita disiksa gitu. Apa begitu pengertiannya, Tuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampure Tuan Guru, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disampaikan kalau malam itu kita bisa tarawih, bisa tahajud dan witir. Nah, kita ini tarawih kan ditutup dengan witir, Tuan Guru izin. Nah, kalau tahajud itu bisa kita tutup dengan witir kembali tidak? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Tuan Guru, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan dari kami, Tuan Guru. Seperti tadi disampaikan oleh Tuan Guru, bahwa output daripada berpuasa di bulan Ramadan ini adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan. Caranya ialah dengan melakukan seluruh amalan-amalan, baik
yang dianjurkan selama berpuasa. Tertib di dalam berpuasa, tertib di dalam melakukan amalan-amalan yang lainnya. Tetapi Tuan Guru, seringkali kita melihat fakta empirisnya, kita setiap tahun melakukan puasa beserta amalan-amalannya secara khusus. Tetapi pada akhirnya derajat ketakwaan itu tidak juga meningkat, begitu Tuan Guru. Nah, tentu saja ini ada sebuah kondisi anomali. Apa sebenarnya yang perlu dievaluasi dari cara kita berpuasa itu? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada kan hadis yang bilang, apabila kamu memasak, tetanggamu mencium aroma masakanmu, wajib hukumnya kamu memberinya, bukan begitu? Atau berbagilah gitu ya di tetangga. Sementara kita kan rumahnya nempel-nempel gitu kan, pasti kecium kan Pak. Terus Pak Ustadz, yang sehari-hari ini, kalau kita buat status nih, status tentang masakan, padahal di teman-teman WA kita itu kan ada yang mampu, ada yang gak mampu, terus jadi pingin tuh kan Pak ya, terus dosa gak sih kita ini Pak? Gitu Pak, sepele aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ibu, cukup ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, surat Al-Mulk. Memang dalam hadis, di antara fadilah keutamaan surat Al-Mulk, maka dia akan terjaga oleh surat Al-Mulk nanti di kubur sampai dengan hari kiamat. Maka Nabi melazimkan membaca surat Al-Mulk setiap malam. Tapi bukan berarti ndak baca ndak selamat di kubur. Ya, bukan berarti nanti kepedean lagi saya pasti selamat. Kadang yang baca surat Al-Mulk ndak dia sholat. Aneh. Ya kan? Ya, cukup sudah surat Al-Mulk katanya, walaupun ndak sholat kan selamat kubur katanya. Ya. Artinya bahwa surat Al-Mulk itu bagian daripada yang bisa menyelamatkan kita, dan itu bukan satu-satunya, tapi sebagai targhib, motivasi agar kita membaca surat Al-Mulk. Ya. Apakah surat lain juga bisa menjadi penjagaan? Semua Al-Quran itu menjadi syafaat. Ya. Sabda Nabi apa? Ya. Man qara al-Quran kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Yang baca Quran, maka Quran itu jadi syafaat nanti buat dia di hari kiamat. Ya kan? Berarti surat mana? Ya, surat mana saja. Nah, kalau mau dikhususkan, ada kehususan-kehususan. Misalkan surat Al-Baqarah. Siapa baca Al-Baqarah, kata Nabi di rumah, maka setan tidak akan pernah masuk, jin, sihir, apapun ke dalam rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, misalkan. Misalkan baca surat Al-Imran, siapa yang baca Al-Imran ya di dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya soleh-solehah gitu. Ya, kemudian surat Yasin, siapa yang baca surah Yasin, maka hajatnya dikabulkan karena dia jantung Quran. Barang siapa baca Kulhu, maka dia menghatamkan satu kali Quran dengan tiga kali baca Kulhu. Barang siapa yang baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka Allah akan angkat seluruh kefakirannya, tidak dikasih miskin, kan gitu. Ini motivasi agar baca Quran intinya, bukan satu-satunya yang akan menjadi penyelamat kita. Misalkan saya tidak sempat baca Al-Quran Al-Waqi'ah, tapi saya baca yang lain, itu pun menjadi syafaat. Ya, jadinya kalau kita ikuti Nabi surat Al-Mulk, berarti itulah yang akan menjadi syafaat kita, surat Al-Mulk itu. Ada seorang sahabat, dia hafal Al-Quran, tapi yang dia pakai ngimamin itu kulhuto,
mainnya di kulhu tok, kulhu saja dia kalau jadi imam. Subuh pakai kulhu, maghrib pakai kulhu, sahabat kul namanya makanya. Ya, dilaporkan sama Rasulullah, ya Rasulullah ini si fulan kulhu tok mainnya. Ya, coba tanya dia, kenapa dia baca kulhu? Apa dia tidak hafal yang lain? Kata sahabat ini, saya hafal semua Al-Qurannya Rasulullah, tapi saya paling senang terhadap kulhu. Kata Nabi, engkau masuk surga bersama kulhu. Nah itu. Nah, jadi kalau sudah senang al-mulk, masuk surga bersama al-mulk. Ya. Jadi intinya adalah bukan menghususkan kubur itu satu-satunya dengan al-mulk, tetapi banyak amal lain juga menjadi amal untuk menyelamatkan kita di dalam kubur. Salah satunya membaca surat al-mulk. Kalau tidak baca pun ya tidak apa-apa. Itu sunnah saja. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian yang kedua, bapak kita, bagaimana kalau kita witir dua kali istilahnya dalam satu malam? Tidak boleh witir dalam satu malam dua kali, karena kalau dua kali hilang witirnya jadi genep. Arti witir itu kan ganjil. Kalau sekarang setelah terawih 3, nanti setelah tahajud 3, jadi 6 genep jadinya. Kalau nanti setelah terawih 1, nanti setelah tahajud 1 jadi 2. Nah, untuk menghilangkan makna genep harus diambil ganjil. Maka kata Nabi, la witroni fil lailah, tidak boleh dua witir dalam satu malam karena hilang nama witirnya. Gitu. Jangan jadi masalah kalau kita witir itu 2 plus 1. Nah, itu kan yang dibeda pendapat ulama. Niatnya witir, tapi sholatnya 2 rakaat. Usolli sunatal witir rakaatain. Saya niat sholat ganjil 2 rakaat. Ya gimana? Ya, ganjil tapi yang dikerjakan 2, ya kan? Nah, tapi nyambungnya nanti ke 1. Nah, itu yang berbeda ulama. Ya, karena sholat itu tidak bisa ada to be continue-nya, terusannya. Misalkan ini sholat zuhur, ya, nanti lagi terusannya dengan sholat yang ba'diyah misalkan. Itu bukan kelanjutan dari zuhur, tapi babnya sudah berbeda. Ba'diyah itu sholat khusus setelah zuhur, bukan kelanjutan sholat zuhur. Ya. Nah, artinya bahwa kalau kita sholat sunat witir 2 rakaat plus 1, makanya itu ulama kasih hilah, harus pakai min katanya. Usolli sunatan minal witri, agar makna min itu masuk ke bagian yang terakhir di rakaat yang terakhir yang satu itu. Sehingga kalau tidak pakai min, maka dia berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan sholat yang berikutnya satu itu. Maka niatnya harus pakai min, usolli sunatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sebagian dari witir, berarti tidak semua witirnya, sebagian, nanti saya lanjutkan satu. Nah, begitu maknanya. Ya. Nah, jadi intinya kalau mau witir setelah tahajud boleh, tapi jangan witir setelah terawih. Kalau mau witir setelah terawih, nanti tahajud jangan witir. Apakah dia menutup sholat malam? Tidak ada sholat nutup, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada nutup sholat, kayak toko aja. Kita ini salah paham kadang, dikira penutup sholat. Ih, tidak boleh tahajud kalau udah witir katanya. Udah nutup, tidak ada sholat itu ditutup. Ya, maknanya adalah menutup malam. Ya, maka jangan tidak mengakhiri malam dengan tidak witir, karena penutupnya malam itu witir. Seperti pembuka siang itu duha atau syuruk salat isyraq itu. Nah, itu ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, kemudian apa kira-kira logikanya, kendalanya, kenapa kita ini di Ramadannya kadang ningkat, nanti balik setelah Ramadan balik ke habitatnya lagi ukurannya. Begitu saja, tidak ada apa yang berubah, ya. Berubahnya secara instan saja di Ramadan, ya, tersesuaikan dengan situasi. Nanti di bulan Ramadan balik lagi ke yang biasanya. Nah, disitulah ketidakadaannya istiqomah. Ya, istiqomah. Maka ibadah Ramadan mengajarkan kita apa? Istiqomah, Bapak Ibu. Istiqomah itu artinya adalah pembiasaan sejak dini.
Ya, di Ramadan ini kita dibiasakan sahur, gitu kan? Sahur artinya sebelum subuh kan. Itu pembiasaan agar kita bangun sebelum subuh, gitu kan? Ya, kemudian ketika fajar kita ke masjid. Itu pembiasaan subuh agar sholat ke masjid. Ya, kemudian ketika apa? Siangnya kita baca Quran, kemudian sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah. Itu adalah menjadi pembiasaan-pembiasaan yang menjadi karakter nanti di luar bulan Ramadan. Makanya kenapa dalam hadis-hadis itu jumlah itu mesti disebut 40. Ya. 40. Karena 40 itu nilai istiqomah yang paling jadi. Sampai orang yang sudah berjamaah sama imam 40 hari atau 40 waktu, itu Allah pastikan tidak kasih neraka, artinya dipastikan dia selamat. Kalau dia jaga 40 waktunya. Karena apa? Karena istiqomah di 40. Nah, Ramadan ini kalau kita bisa jaga sampai dengan hari terakhirnya, insya Allah kita akan diberikan istiqomah sampai di luar Ramadan. Kan kita ini tidak istiqomah masalahnya. Ada yang terawih awal-awal doang, sekarang sedang penuh masjid ini 1, 2, 3, 4. Nah, laun lamunah 10 terakhir, semakin maju sapnya itu. Ya, orang-orang sudah kehilangan masjid, penuh dengan mall. Ya. Nah, itu saja kita belum bisa istiqomah. Coba Bapak Ibu istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, istiqomah jaga amalan yang biasanya, insya Allah itu akan menjadi habit, itu akan menjadi kebiasaan istiqomah. Ya. Masalahnya itu ya di situ kita tidak jaga istiqomah di bulan Ramadan. Mungkin itu Pak Ji, wallahu alam. Nah, apa tadi Ibu-ibu tentang masakan ya? Apakah benar hadis Nabi ketika engkau memasak aromanya tercium oleh tetangga maka harus engkau memberikan? Isyarat hadisnya tidak begitu ya, tidak harus memberi ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika engkau memasak masakan dan orang lain tahu engkau sedang memasak, apalagi dia tahu aroma masakanmu, maka afdolus sunnah, sebaik-baik yang bisa engkau lakukan adalah berbagi dengan orang yang engkau tahu memasak itu. Ya. Lanjutan hadisnya, la tastahyi min i'ta'il qalil. Jangan malu walaupun memberi hanya sedikit. Nah gitu, misalkan si dia masak teri itu baunya sekampung, ya masing-masing sebiji-biji teri itu dah bagikan. Kalau si dia, jangan malu kata Nabi kan ya, anjurannya. Kalau tidak pun berarti tidak apa-apa. Tadi Ibu mengatakan harus itu berarti wajib ya, tidak wajib ya, sekedar sunnah afdol ya, itu cara kita bertetangga, apalagi kita mohon maaf di KPR gitu ya, masak teri setetangganya seblok itu dapat baunya ya, dapat baunya ya, kalau bisa anterinlah mana-mana ya, udah 2 biji 3 biji teri itu kalau bisa. Kalau ndak bisa ndak apa-apa. Nah, ini artinya targhib, motivasi. Ketika kita berbagi dan ditahu oleh orang maka berbagilah. Justru di situ pahalanya paling besar. Ya. Nabi Ibrahim itu kalau makan saja, ya, Nabi Ibrahim harus mencari orang lain. Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri, ibu-ibu. Dia itu tidak bisa makan sendiri kalau tidak ada orang teman dia makan. Ya, dia cari 1 kilo 2 kilo untuk apa? Teman dia makan. Tuh, kalau kita ngumpet malah saking pelitnya ya, gak berani ditahu ya. Tapi Nabi Ibrahim itu mencari teman makan, maka di Al-Quran itu banyak tentang to'amul miskin ya, memberi makan orang miskin, memberi makan itu maknanya bahwa sebaik-baik makanan yang kita makan kita bisa berbagi apalagi di Ramadan takjil itu. Nah gitu kurang lebih mana, bukan harus tapi dianjurkan berbagi, itu dalam bab sedekah maksudnya. Apa yang kedua tadi? Oh, status masakan di grup. Ada salah seorang di grup itu yang tidak bisa beli nasi,
yang tak bisa beli kerupuk, yang tak bisa beli tepung, ngiler elornya ngelihat postingan ibu misalkan, ah ini, nah apa dia bilang? Postingan doang ibu tiuni. Nah, pertanyaan pertamanya, apakah saya berdosa untuk membuat dia ngiler? Ya, tidak. Kenapa? Karena saya tidak hajatkan untuk membuat orang tersinggung dengan masakan saya. Justru saya niatkan orang itu termotivasi untuk memasak seperti saya. Atau saya niatkan agar orang membeli masakan saya. Gitu. Kalau dilarang berarti enggak boleh orang promosi-promosi baju, promosi makanan, ya sponsor makanan kalau dilarang. Karena enggak semua orang bisa membelinya. Ada sponsor es krim ya harganya 10.000 ditonton sama orang gembel, darah kepeng. Apakah dosa orang yang punya sponsor? Ya enggak. Artinya karena tidak dihajatkan memang untuk membuat orang itu tersakiti, tapi dihajatkan untuk mengambil faedah dari masakan itu. Nah itu maka pasang niat bu ya, jangan niat untuk biar dia tahu bahwa saya masakannya enak katanya, itu masalah kalau gitu ya. Nah, kalau niatnya hanya untuk ya iseng kasih resep bagi menu gitu ya, atau saling tuker makanan, ya bagus, afdol ya, apalagi gratis kan ya, itu lebih enak lagi. Nah itu bu ya, nah, wallahu alam. Nah cukup aja, kita tutup dengan doa ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam ajma'in. Allahumma barik lana fi bukurina, barik lana fi ta'limina, barik lana fi majlisina, barik lana fi maqamina, wa barik lana fi siyamina, barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لحاجاتنا الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang kami hormati, demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami dari Takmir Masjid, barangkali demikian dari Takmir Masjid. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi.